Saya ada belajar satu ilmu dari guru saya, tapi hati saya masih ragu. Duk rasa betul ke tak betul. Saya nak amalkan, tapi guru saya suruh amal. Apa perlu saya buat? Gini, awak nak berguru dengan dia, apa maksud awak berguru dengan dia? Berarti awak percaya ke dia. Berarti awak masih tak percaya ke dia lagi. Tak boleh buat guru lagi. Nah. Dah dia suruh amal tak? Lepas tu nak lagu mana? Seorang guru, mesti yawi satu arah. Eh? Guru anak murid dia wajib kena ikut. Dah nak ikut saya, okey? Kalau kau jadi murid saya, tak saya ikut saya. Tak ada masalah apa. Maka kalau kita tidak amal, guru tu tak ada masalah. Kita yang jadi masalahnya. Kita tak boleh apa yang guru nak uwi kepada kita. Tu sahaja. Nah, nak kata dosa pun tak. Tetapi kurang adat lah. Dah kita kata nak guru dengan dia. Kata nak ikut dia. Tiba-tiba dia ada arah, kita tak dengar pula. Nipulah kata-kata kita. Gitu.